itu bahaya kan sih? Enggak, jadi betalot itu bukan hewan yang berbahaya. Dia ini masih satu kelompok sama jenis dari burung babi. Jenis tetap masih satu kelompok, yaitu kelompok Echinodermata atau hewan yang berbulu. Oke, kita lihat nih cara makannya. Jadi makanannya akan kita beri bagian tangannya. Itu adalah bagian mulutnya. Makanannya ada udang ini dan lepas. Ada juga ikan ikan kecilnya. Nah, di sini ada dua jenis betalotnya. Ada jenis dari blue starfish atau bintang laut biru, dan satu lagi ini adalah jenis dari bintang laut tanduk. Nah, biasanya banyak sekali jenis-jenis ini ditemukan di laut. Nah, jadi di pesisiran pantai banyak sekali jenis-jenis ini. Oke, satu lagi. Betalotan yang selanjutnya yang terakhir yang ada air terjunnya. Nah, misalnya ada satu jenis dari ikan hiu. Ada shark di sini. Nah, jenis dari